Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau buat ayam geprek. Ada beberapa bahannya di sini sudah saya siapkan. Bawang merah sama bawang putih. Ini ada cabai rawit sama cabai keriting merah. Terus ini aku pakai tepung yang sudah ada bumbunya, sajiku. Ini ada ayam seperempat. Ini sudah aku kasih perasan jeruk nipis. Raiko. Sama Royco, penyedap maksudnya ya, garam. Nah, ini apa namanya, minyaknya udah aku panasin. Pertama, kan tadi udah aku rendam pakai itu ya, perasan jeruk nipis. Ini langsung aku mau goreng. Caranya, aku taruh di tepung bumbu dulu. Biar crispy, gurih gitu ya ayamnya. Ini aku sengaja suruh motongnya yang besar-besar, soalnya kan nanti digeprek tuh biar ini rasa. Oke, udah panas ya. Ini aku goreng dulu. Kayaknya ini satu-satu ya gorengnya. Bisa dua ya. Ups. Satu lagi bisa muat. Ini semua bagian ayamnya harus tertutupi atau terselimuti tepungnya biar crispy. Enak. Masukin lagi. Oke. Kayaknya dua-dua aja, gak muat. Aku cuci tangan dulu. Nah, sekarang sambil nunggu ayamnya itu mateng, aku siapin bumbu gepreknya. Ini mau aku ulek bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya dua aja, tapi yang besar. Terus bawang putihnya tiga besar. Ini cabenya selera ya, sesuai selera. Kalau yang mau pedes banget, tambahin rawit. Kalau nggak mau pedes, bisa pakai ini aja. Apa namanya? Cabai keriting, ya. Kalau ini aku campur. Aku mix and mix. Terus pakai 1 sendok garam. Aku di sini pakai garam yang kasar. Soalnya kalau kasar menurut aku dia lebih kerasa, cepet asinnya. Kalau yang lembut kurang asin. Ini kita ulek sampai halus. Nah, ini bumbu gepreknya atau sambelnya udah halus. Terus ayamnya belum matang, jadi kita nunggu ini matang dulu ya. Nah, ini ayamnya sudah matang. Mau aku angkat. Warnanya cantik, kuning keemasan. Oke. Nah, tirisin dulu. Terus ini sambelnya mau aku kasih minyak sedikit biar lebih gurih. Banyak aja. Apa-apa. Tadi masih sisa satu ya, mau aku goreng sekalian dulu. Sambil nunggu ayamnya tiris minyaknya.
Soalnya kan kalau geprek itu enaknya kan garing, crispy gitu ya. Kalau berminyak nggak enak menurut aku. Ya, ini ayam geprek versi aku ya. Nah, mungkin ibu-ibu punya resep yang lebih endol, silahkan komen di bawah. Iya. Udah, kita tahan dulu. Ini aku campur dulu sama minyaknya tadi ya. Terus nanti ayamnya taruh sini langsung geprek. Satu-satu dulu ya. Oh, nggak bisa kalau bareng-bareng. Dipenyet-penyet. Nah, ini ayamnya udah matang sampai dalam. Ngiler aku, Rek. Bentar, ambil wadahnya dulu, Pak. Jadi satu. Kita taruh sini. Ulala. Satu lagi. Saking gedenya aku potong jadi dua. Manis endol. Ini aku lumurin cabe lagi pakai sendok. Biar di situ aja yang satu. Satu di sini aja. Ya udah selesai. Oke. Oke. Ini resep ayam geprek ala aku. Kalau ada yang kurang suka dengan resepnya atau ada yang salah, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share. Dadah.